perumpamaan. Kita kalau kenal sama Pak Lurah, dekat sama Pak Lurah, urusan untuk skala, untuk hitungan kelurahan gampang. Naik lagi, kita kenal nih Pak Camat, kita kenal sama wali kota, kita kenal sama gubernur, kita kenal sama presiden, bukan sekedar kenal. Kita dekat dan bukan sekedar dekat, dia pun kenal, dia dekat sama kita. Kira-kira segala urusan beres nggak? Beres. Sama, kita selama ini kenal nggak nih sama Allah? Nah kalau kenal sama pejabat, kenal sama bos-bos hebat, urusan gini beres. Kita harus kenal, kenal pada Allah. Percayalah, kita harus kenali Allah. Memang siapa yang bikin kita? Memang siapa yang ciptakan kita? Bagaimana cara kenal Allah? Kenali Allah, ma'rifatullah. Ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pengasih, penyayang. Dialah Allah yang kasih kita hidup dan kehidupan. Ya Allah, sebanyak bangun tidur sampai tidur lagi. Ya Allah, oksigen sudah berapa banyak. Ngapain juga saya bergantung pada manusia? Ngapain juga saya bergantung pada makhluk? Ngapain saya bergantung kepada uang? Ngapain saya bergantung kepada konglomerat? Ngapain? Mulai hari ini saya hanya bergantung padamu ya Allah. Allahus Somad. Dalam segala urusan itu namanya kenal. Dekatin deh. Kita salah dekat. Berkurni Al-Mukum Wasyurudi Allah. Ingatlah padaku Al-Quruni Al-Quruni aku pun ingat pada wasyukuri wala takfur, dan bersyukur jangan kufur mengingkarinya. Jadi kenal baru apa? Dekati. Agar mendekat, orang yang paling dekat selalu ingat kan? Disebut nyamannya dengan banyak berpikir. Kalau udah seperti itu terus, nah jangan nyaman lain lah. Enak kalau udah seperti itu kan pasti Allah aja gitu. Gimana urusan Allah? Oh, kopi gimana Allah? Oh, lo gak takut nanti kena betul lah Allah. Ikhtiar aja, ikhtiar juga ibadah betul lah Allah. Rezeki Allah. Kalau udah seperti itu tuh, anak, indah, senyap ini. Aku tergantung, Allah tergantung perasaan. Mbak, tidak ada yang sulit kalau Allah menggunakan yasir alaina kulasir. Pakai sir, lasir, alaika yasir. Kita sering betul. Allah menggunakan ada yang sulit ya. Mau ngancurin kita, mau pakai santet kayak bagaimana? Mau jatuhin kita ribuan manusia, kalau Allah nggak izinin, diizinin kan? Kalau udah saatnya diangkat derajat, diangkat nggak? Mau susah kayak gimana rezeki kita dihadang, kalau Allah mau kasih? Yuk sama-sama. Allah la ilaha illallah.
Allah.